Santai kun bro. Okay guys, welcome back. Kembali lagi bersama aku dan Dinur Sugih aka Dance MC. Aku mau lanjutin lagi game ya. Di episode kemarin aku itu main di mapnya Itali dan bermain perang sniper. Sekarang aku mau perang apa? Kita lihat ya guys. Kita main di new multiplayer game lagi. Terus kita pilih jalannya, jangan jalan Itali. Sekarang kita coba jalan yang apa ya? Aku mau cobain jalan yang di Survivor aja ya. Di jalan Survivor. Modenya normal aja dulu ya. Kalau ke hard aku gak yakin bakal jago. Kini mainnya kita main jangan sniper. Kita main tetap pistol adain karena buat kalau yang gak ada uang biasa biar bisa beli sniper, kasihan. Kita main shotgun, gimana kalau kita main shotgun? Oke, kita main shotgun sekarang ya. Shotgun. Kita bermain shotgun, oke. Sekarang aku mau jadi teroris di sini dan aku mau jadi Guerrilla. Aku suka kalau main di sini. Aku mau beli B14 pistolnya. Terus ininya shotgunnya yang mana cuma ada dua guys. Mungkin aku pakai yang ini yang lebih enakan kata aku, menurut aku. B82. Okay, kita mulai guys. Kita berpetualang. Aku suka nih di sini, sukanya karena di sini ada lahar dingin sementara aku ngebuang ini, aku lebih suka gitu ta. Duh, di mana duh ini? Di mana musuh? Oh, mereka dari sini datangnya guys. Okay guys, hidup lagi. Dan tadi yang menang counter teroris dan teroris kalah. Dan memilukan sekali ya. Aku langsung kalah tadi. Ah, main pistol aja aku, nanti mending mulung aja senjatanya. Aku mau coba pasang bom. Ikutin aku. Follow me bro. Oh, luas. Lain musuh. Ayo follow me bro. Follow me. Mati satu. Untung dia lagi ngebug guys, lagi mari ke belakang ya. Aku bisa matiin dia. Mati satu, mudah sekali ternyata. Kita pasang bomnya. Tebal banget ya guys, nggak denger pasang bomnya, suaranya suara orang ee. Nantilah diubah lagi kalau ada saudara aku. Aku nggak bisa ngubahnya guys, karena yang waktu itu ngubah-ngubah juga saudara aku sih, adik sepupu aku. Di mana musuhnya? Duh, mau meledak bomnya, kita harus kabur kalau. Aku ngebunuh 4 ditambah 3 jadi 7. Aku ke 1. Hebat sekali aku ini ya. Emang hebat. Gak seperti mereka yang soto babat. Aku memang hebat. Mereka soto babat. Aku memang hebat. Kita buang bomnya. Hmm.
Nah, ah, bager aku mah ngebuangnya. Di situ tuh ambil. Ambil gas. Itu meledak gasnya. Kita lakukan yang terbaik untuk dirimu. Hindari godaan iblis, kuatkan imanmu. Ingat satu kunci, jangan pernah menyerah. Karena semua manusia tak ada yang sempurna. Dan dia malah dikusro. Blah blah. Dan aku yakin dia pasti bakal mati, alias meninggal. Dan aku di sini pasti bakal sendiri. Ya udah, aku ambil aja. Wah, di sini cepet banget ngurangin. Ini terlalu dingin. Wow, tiris. Terus, wow, kedinginan. Aduh. Oke, okay guys, hidup lagi. Oke, okay guys, hidup lagi dan wow. Tadi menang counter teroris. Yang penting uang aku masih banyak, guys, karena aku emang orangnya menghemat banget ya. Kita coba ke sini sekarang masang bomnya. Ke sini, bro. Bro, ke sini, bro. Ikutin aku, bro. Bro and sis, ayo ikutin aku, bro and sis. Wow, 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 para teroris, para counter teroris. Bego, 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 bego. Gue mau mati, oi. Untung aja kamu jagoan. Cepet. Jatuh, siap. Wah, teman-teman, aku mati karena jatuh semua, guys. Sungguh bego sekali dia malah jatuh mereka. Wow, masih banyak CT-nya, guys. Ayo guys, aku harus di sini. Kayaknya ngintai dari sini. Semoga aja mereka noob ya mainnya. Buatnya semoga noob. Agak sedikit batuk ini, guys ya. Kirain musuh. Karena semoga emang. Wah, 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 tinggal gue sendiri. Waduh. Waduh, tinggal gue sendiri, waduh. Ah, ah. Gue meledak. Ah. Keselamatin, guys. Uy. Gue mau buang aja ini bomnya. Gak bermanfaat. Entah, jangan nih. Ho 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 ho. Main bedok, susah di bedok. Ya guys, maaf banget itu yang request buat main Knife Online. Mungkin nanti aja ya, Knife Only. Main pisau aja, nanti aja ya. Aku gak suka kalau main pisau aja, soalnya mainnya harus jarak deket. Aku paling gak bisa main jarak deket, guys. Jadi nanti aja ya. Di hari, di mimpi, ada kapal ngelewat di sini. Jadi maaf kalau berisik. Ya Rabbi, ampuni jiwa yang lelah coba untuk berlari. Hidup ini, ya Rabbi. Pahwal, 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 pahwal. Gue kira pahwal bacaannya. Duh, duh. Gue, wah, gue tinggal berdua. Aduh, bom di mana deh? Okay, guys, hidup lagi, kembali hidup. Aku sekarang mau coba beli. Aku mau coba beli yang ini. Okay.
kita maju, kita coba barbar mainnya sekarang ya. Aku ke berapa? Untung masih ke 1. Kita coba barbar, main barbar, main barbar. Ini banyak mobil beku ya, kebekuan sama api, sama es. Okay, guys, aku sekarang lewat belakang ya. Mau nyobain aja, biasanya aku lewat depan, sekarang aku lewat belakang, gimana? Apakah ada? Tidak ada siapa-siapa, guys. Mudah sekali bagi aku kayaknya untuk memasang bom EE ini. Alhamdulillah terpasang. Oh, ada suara serigala ya. Jadi keinget miau auk gitu. Miau auk gitu. Miau auk. Muka aku kucel banget ya guys. Ini sebenarnya aku baru bangun tidur. Ini tuh jam 12 guys. Jam 12 siang aku bangun. Jam 12 siang. Biarin lah. Ini hari Sabtu. Perlu kalian tahu ya. Dan aku hari Sabtu itu nggak ada kegiatan, nggak berdagang. Wow, biarin aku mati, yang penting aku bertambah menjadi 11. Ini udah 42, berarti 6, tinggal 4 kali main lagi guys, kita beres. Mudah-mudahan aja teroris yang menang ya, karena hidup teroris. Eits, tapi bohong. Itu aku ngomong hidup teroris itu di dunia nyata jangan ditiru ya guys. Jangan jadi teroris, karena radikalisme itu sekarang sudah banyak ya. Dan anehnya FPI dituding radikalisme. Padahal menurut aku yang lebih radikalisme itu bukan FPI, Tetapi ya. Kenapa aku ngomong karena iya, lihat aja Ustadz Hanan, Ustadz Felix Siau, mereka tidak boleh kan diusir sama. Apa nggak tahu pokoknya, yang menurut aku yang harus dibubarkan itu malah bukannya GP, bukannya FPI. Gitu kalau menurut aku ya. Nah, tapi udah jangan ngurusin yang itu ya, nanti di radikalisme lagi. Wah, terus nembak sambil nggak kena juga pada. Ada elang guys, ada elang. Aduh, mau habis pelor aku, sebentar aku belum nemu senjata baru. Nah, aneh. Wow, counter teroris lagi yang menang guys. Kita sudah kembali lagi dan counter teroris lagi yang menang. Sungguh keterlaluan counter. Tapi itu emang baik di dunia nyata, harusnya counter teroris alias polisi alias yang membasmi teroris yang menang ya. Karena teroris itu tidak dilarang. Harusnya ditiadakan tuh teroris ya. Tapi aku ngomong apa deh dari tadi ya. Bingung aku ini, harusnya konsen kalau main itu. Aku tuh kalau main biasanya konsen gitu, nggak bisa sambil ngobrol. Tapi kan ini YouTube, nanti jadi boring gitu kalau ngobrol gitu. Jatuh ya, kita pasang di sini. Nggak ada yang nemenin aku, nggak ada yang ngetamengin aku, biarin. Nggak peduli. Oh, bagus bagus. Kita suruh Dariam di sini aja. Roger deh, affirmative. Oh, ada suara serigala ya guys. Enaknya aku bisa ngebunuh dari belakang ya guys. Biarin mati, yang penting bunuh-bunuhnya jadi banyak, nambahin jadi 16. Jadi 16. Jadi 16.
aku ngebunuhnya 16 16. Biarkan mereka berenang di kedinginan dan aku ingin sendiri barbar gitu ya. Ternyata sangat dekat sekali ya. Sebatas mimpi. Jadikan aku kekasih hatimu. Aku menginginkan kamu sungguh-sungguh. Duh, durhaka. Mau ngejailin jadi. Aku yang mau meninggal ini. Bukan aku yang mau ngejailin. Duh, tinggal berdua. Lemah sekali kaum-kaum teroris ini ya. Duh. Menang lagi nih chat guys. Oke, lewat aja guys. A few minutes later. Mungkin ini yang terakhir kayaknya guys ya. Ya ini kayaknya yang terakhir. 6 tambah 3 itu 6 tambah 3 9. Ya ini kayaknya game terakhir. Kita maksimalinnya yang terakhir. Kita maksimalin ini. Kayaknya ini game yang terakhir. Biasanya sampai 10 skor totalnya. Beres biasanya guys. Jadi kita maksimalin aja ya. Kita buang di sini. Oh, siapa yang mau masang, aku kasihan ke kalian. Buru Osama Iya Osama Bin Laden tinggal dong. Sini ah, ikutin aku. Aku buang tuh. Siapa yang mau masang? Masang cepet. Gue pasang aja lama. Wah, mati kan? Nah, bomnya belum sempat meledak. Ya, kan? Seperti perdugaan aku, itu yang terakhir dan benar sekali ini yang terakhir, guys. Dan skor akhir adalah 6-4, teroris 4, CT 6. Aku ngebunuh 18, mati 7 kali. Lumayan banyak juga ini kayaknya di episode-episode yang sebelumnya. Ini kayaknya yang paling banyak aku mati ya, 7 kali. Sepertinya yang lain belum sampai ke 7 kali. Tapi gak apa-apa. Oke, mungkin segini aja guys video kali ini. Dan nanti aku akan main game lagi. Dan perang apa lagi nanti kita lihat aja. Pokoknya yang belum kita sikat semua nanti. Modenya juga semua kita sikat. Terus nanti berpetualangnya kita sikat juga ya guys. Mungkin segini aja video kali ini. Kalau yang suka jangan lupa share. Oke, harus share. Share banget harus. Subscribe juga. Yang nggak suka jangan di unsubscribe. Jangan di unlike. Komentar aja, biarin maki-maki aja bebas. Yang penting jangan di unsubscribe. Oke, jangan di unsubscribe. Harus share kalau bisa ya. Share, oke. Bantuin aku untuk 1000 subscriber pertama, guys. Susah banget ini, aku udah nge-YouTube hampir 2 tahun tapi subscriber masih aja belum menginjak 200. Oke, guys. Untuk itu, maka aku berterima kasih kepada kalian. Jangan lupa saksikan lagi nanti. Dadah.